Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat kukuhkan pengurus baru Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Masa Bakti 2020-2023, Selasa 3 November 2020. Dalam pengukuhan yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Sampang tersebut juga digelar Lomba MTQ. Kepengurusan baru diharapkan bisa menciptakan anak didik Qori dan Qoriah serta Hafidah unggul, serta bisa membawa Sampang yang hebat dan berbertabat. Selain itu, pria dengan sapaan Haji Abe ini juga memberikan ucapan selamat kepada semua pengurus yang baru dikukuhkan, dengan harapan pengurus baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan menjadikan LPTQ sangat luar biasa, melahirkan, menerbitkan bibit-bibit unggul di Kota Bahari ini. Dia juga berharap masyarakat senantiasa mendorong dan mendukung agar program-program LPTQ bisa berjalan sesuai harapan. Laksanakan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kabupaten tahun 2020. Alhamdulillah kita sudah membukanya, dan pelaksanaan ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 3, 4, dan 5, 3 hari. Alhamdulillah diikuti oleh banyak peserta. Mudah-mudahan ke depan MTQ Kabupaten Sampang bisa berbuat di Kabupaten Sampang, di luar Kabupaten Sampang, dan mudah-mudahan bisa berbuat di tingkat nasional nantinya. Itu sebuah harapan dari kami, pemerintah Kabupaten Sampang.